Cengrengan, Je. Dibagi Quran beli langker beri saya raja raja beli raja juga sama yang kecil saya kecil mau Quran aku sama ini Ibu Wardatun di mute dulu ya. Yuk. Mun cak geramu anu pas tak anu mesti tak ngelit. Ibu yang ada anak kecil di rumah ini, ya, nanti dikondisi. Batik enggala siap kita ada di emak arah yang ada anaknya mohon dimute dulu nanti ya. Iya, biar masuk kelas. Sini. Sini deh. Belum ada, Pak. Sini deh. Iya. Angkanya di grup pada minta semua ini. Kita kurma. Gimana? Bisa kalau lihat ini pada kurma ini mah. Terus baik takut ketimbun nih repot. Iya ya. Pak Rafa aja kita istrika. Hah? Sare di sana. Kami cuma teh. Ya bagaimana kata nang sudah mesti. Ini nang sudah nak gelap sih. Ini kok ini kira.
melanggar kontrak jadi apa ini? Tolong dimute suaranya, Bu. Tolong dimute ya suaranya itu. Enggak, belum upload pak lama. Silahkan upload pak lama. Eh, nama saya pangkat 3B, 3C harus melampirkan. Dimut Bapak Ibu suaranya. Apa dia jawab? Bapak Ibu dimut, ganggu yang lain Bu. Balasnya. Saya belum ujian. Nama saya Aser. Kenapa sih gua enggak bisa ganti nama? Aser terus namaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang enggak saya kecilkan karena masih di rumah sakit ya. Ini barusan saya buka-buka dan jalan-jalan untuk tugas loka karya di dari peserta PBG tahun angkatan 3. Ternyata sudah tidak bisa dibuka dan sudah di reset oleh pusat sehingga kita tidak bisa jalan-jalan. Ini sudah beberapa akun yang coba saya buka. Biasanya punya Mas Saiful ini yang selalu saya buka. Oh, ini ternyata Pak, loka karyanya katanya kurikulum merdeka, Pak. Ya, loka karya kurikulum merdeka sesuai dengan instruksi dari PTK masing-masing. Semuanya sudah formal. Dan terkait dengan itu semua, teman-teman, apakah itu kurmer, apakah itu K13, sebenarnya tidak ada perbedaan. Untuk guru agama itu tidak ada perbedaan. Yang penting instruksi tetap sesuai dengan kolom yang ada pada space. Berarti sesuai instruksi. Jadi ya Pak ya? Tugasnya tetap sama. Loka karya. Jadi loka karya itu satu besok, satu bulan ke depan. Dua minggu. Saya ada hafal jadinya. 20 hari, Pak. 7 November sampai ini 21. Berarti 13, 2 minggu ya. Dua minggu itu loka karya. 2 minggu loka karya, kemudian setelah itu review. Review itu tanggal 21 sampai ini tanggal 30, berarti 2 minggu. 2 minggu loka karya dengan mengerjakan banyak tugas. Kemudian setelah itu review. Review itu sama saja. Sama saja, hanya mereview hasil kinerja teman-teman. Tapi ini sudah berubah, ganti dosen lagi ya. Ini sudah ganti dosen lagi. Tentu setiap person, setiap dosen itu memiliki pola pikir yang berbeda. Jadi sebaik apapun yang kita buat, kebenaran tetap milik dosen semata. Jadi contoh-contoh yang saya kirim ini sudah lulus, tapi belum tentu walaupun ini sudah lulus dan sudah benar waktu itu, belum tentu
ketika kita upload pada sekarang juga hasilnya maksimal. Nah itu tadi, kebenaran hanya milik dosen. Jadi apakah itu kurmer, apakah itu K13 sebenarnya sama. Di perangkat pembelajaran, karena kolomnya sama. Kita lihat tugas yang ini. Kalau buka tugas, klik tugas ini, di tugas ini ada 10 ya. Ada 10 tugas. Apa saja? Menganalisis SKL KIKD menggunakan taksonomi, menggunakan taksonomi belum yang sudah saya kirim. Kemudian membuat prota kan sudah ada. Kemudian promes sudah ada. Biasanya yang agak pusing besok itu menganalisis SKL KIKD. Kalau kurmer kan sudah tidak pakai itu. Tapi tetap aja kita diminta untuk menganalisis kesesuaian ini. Tinggal menyesuaikan sebenarnya. Mau kurmer, mau K13, mau KTSP, mau KBK, sama. Karena kolomnya sama. Kemudian yang kedua, membuat pengembangan materi ajar atau dengan model atau metode pembelajaran. Perlu diketahui teman-teman, kalau model pembelajaran itu kan ada 4. Ada empat, inquiry, discovery, problem-based learning, dan project-based learning. Kayaknya untuk tahun ini diarahkan ke project-based learning semua. Maka dari itu, dari sekarang, itu sudah harus menggunakan model project-based learning atau problem-based learning. PTK sudah saya kirim yang problem-based learning. Nanti untuk yang project-based learning, saya upayakan, saya carikan. Karena saya belum pernah buat ya, nanti saya bantu untuk carikan itu nanti itu yang di ATM ambil tiru dan modifikasi. Sekali lagi saya pertegas, untuk jurnal ataupun PTK itu tidak mengenal jenjang, itu semuanya sama. Apakah itu mau dipakai untuk TK, SD, ataupun SMA? Karena kalau PTK atau jurnal itu teman-teman merupakan gambaran secara umum dari PTK atau skripsi atau tesis yang pernah kita buat. Yang saya share kemarin itu adalah tesis ya. Tesis termasuk yang saya terbitkan di jurnal Madinah itu, yang jurnal internasional yang berbahasa Inggris itu dari tesis. Yang kedua tentang public relation itu juga punya saya. Itu kalau jurnal itu mulanya dari tesis, dari skripsi atau dari PTK. Ya, kita mulai dari satu persatu lagi. Tugas, klik tugas, mana filenya? Nah, ini unduh. Gulir ke bawah, kemarin teman-teman enggak ada, Pak. Tarik ke bawah, ini mesti ada. Karena belum di-reset. Ini kelas 4. Nah, teman-teman masih bingung, Pak, loka karya yang kelas 5. Sebenarnya kalau SD itu gampang. Karena kalau SD itu semuanya menggunakan taksonomi Bloom level lot ya, C2 memahami. Itu kan. Maka untuk selanjutnya hanya mengganti materi yang ada di sini. Kita cek satu persatu dari KD3.1. Apapun besok bunyinya mau permur, K13, ataupun KTSP atau segalanya itu semuanya sama. Kolomnya nanti seperti ini. Lihat di modul. Ini di modul. Jadi teman-teman tidak boleh keluar dari rubrik, kolom, atau tabel yang ada di dalam modul. Di modul itu ada. Coba saya buka modul loka karya. Atau ada, apakah ada yang ini? Apa ada teman-teman yang sudah buka modul untuk loka karya sekarang? Ada yang sudah bisa dibuka? Belum bisa dibuka. Coba saya. Terus saya buka modulnya ini ya.
Walaupun berbeda itu secara umum sama. Loka karya modulnya ini. Terkait file lihat modul RA. Nah ini modulnya, coba saya download dulu. Ayamu nggak bisa bangkit. Bisa, cuma kan nama cukup sakit terus mana sih? Kamu tanya tiga nih. Tadi kalau kita nggak mau, yang lagi lagi belum nggak ada yang mau. Karena tadi yang lebih dari ayah gue itu belum bisa dulu. Kayaknya ayahku lepas dari mamaku susah. TV nggak punya. Oke. Rumahnya pun. Ini modul untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Tentulah nanti kita di. Iya, maksudnya kan sudah bos. Ini ikut 79. Nanti yang tanya di chat itu banyak. Ntar. Penyusunan tujuan. Nah, ini semuanya kan. Nah, ini yang kemarin. Ini sudah kurmer, teman-teman. Ini yang kemarin. Outline modul pengembangan perangkat pembelajaran. Tugas pertama, analisis komponen capaian atau CP. Gunakan tabel berisi 5 komponen capaian pembelajaran. Perfase, elemen, dan konten, keluasan, kedamaian ini semuanya sama. Kedalaman, dikembangkan. Sama, yang kemarin itu juga kurmer sudah modulnya. Jadi tetap tenang, tidak apa gupuh ya. Karena apa yang saya kirim itu semuanya sudah lengkap, tinggal menyesuaikan. Pula. Ada beberapa kali minta, Pak, minta lokal karya yang kelas 5. Sebenarnya sama saja, kelas 4, mau kelas 5, mau kelas 6, semuanya sama. Karena kalau SD, itu taksonominya di tingkat di C2, masih di lot memahami, mengetahui C1, memahami C2, kemudian aplikasi C3, analisis C4. Nah, kalau sudah paham dari tataran konsep, mengetahui memahami baru, kita pada sampai level thought, dan analisis, mengevaluasi, dan mengkreasi atau mencipta. Bentar, kolomnya mana ini? Rangkuman modul LK referensi. Idah sejarah. Masih pengantar uraian materi. Nah, ini sudah mulai kita menganalisis. Pembelajaran ini menggunakan model discovery learning. Nah, discovery learning dengan inquiry itu sama-sama penemuan. Namun kalau discovery learning ini object oriented ya, tidak ada prosedur, tidak ada sistematika di dalamnya. Kalau inquiry itu ada proses. Kalau problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah di mana guru memberikan sebuah masalah kepada siswa untuk dipecahkan melalui diskusi. Kalau project-based learning, itu berorientasi pada proyek. Jadi ingat model pembelajaran ada 4, ada inquiry, discovery, problem-based learning, dan project-based learning. Ini sudah kurmer ya. Memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan, menyusun alur, merancang pembelajaran. Ini alur untuk membuat ATP ya, TP ya, tujuan pembelajaran. Bentar, kolomnya di mana ini? Nah ini taksonomi belum. Pak Anderson ini mengenal, mengingat. Ini tingkat 1. Plot, memahami level 2. Nah, ini analisis sudah level 3. Analisis kalau ini malah level 3. Tapi kemarin
Sebentar, saya kok belum dapat ini taksonomi terbaru ini ya. Mengenali dan mengingat C1, pemahaman tetap C2, menganalisis sudah C3. Pemahaman pengetahuan, pemanfaatan pengetahuan, C4, metakognisi C5, sistem diri. Ini kalau level 6 sistem diri lebih kepada outcome ya, bukan output. Outcome bagaimana anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ini outcome. Sebentar. Pada capaian pembelajaran punya RA ini. Sebentar. Lihat modul RA. Ya, Pak. Bentar, saya carikan ini tugasnya. Nah, teknik lembar kerja LK. Teknik merumuskan tujuan pembelajaran dan contoh pendidikan memiliki alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan beberapa alternatif. Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dari elemen, capaian pembelajaran tujuan. Semuanya sama ini. Kalau di dalam PAI itu kan ada akidah, ada Al-Quran Hadis, ada fikih, ada SKI ya. Biasanya kalau di bab pertama, nah ini perlu diperhatikan juga, sekali lagi perlu diperhatikan bahwa dari tugas besok loka karya ini, materi yang kita angkat harus menyesuaikan dengan jadwal PPL besok. Katakanlah kita kan sudah ada jadwal lah. Katakanlah PPL kita di bulan Juli akhir ya. Juli akhir berarti kita, dalam capaian pembelajaran kita sudah di bab 2 misalnya. Di bab 2 itu tentang akidah. Tentang akidah. Kalau di bab pertama, kalau SD itu tentang surat-surat pendek Al-Quran. Yang SMP, SMA tinggal menyesuaikan intinya. Dari tugas besok ini teman-teman menganalisis kesesuaian SKLK IKD itu ambil di bab 2 semua. Bab 2 semua. Jangan bingung minta Pak contoh yang sudah apa yang semester 2. Karena memang tiap angkatan itu tidak sama. Tinggal menyesuaikan. Coba nanti kita langsung praktek ya. Kita langsung praktek membuat. Sebentar. Saya cari kolomnya dulu. Merumuskan tujuan. Ini elemen capaian kompetensi materi. Ini kok sudah KB3 ya? Menyusun alur. TP. KB1-nya outline modul pengembangan perangkat. Sebentar apa saya salah ambil tugas. Coba ada yang bisa kirim ini nomor akun. Japri coba saya buka. Loka karyanya bisa enggak? Paling enggak belum bisa dibuka ya modul sekarang ya. Modul perangkat. Belum bisa. Besok baru bisa dibuka. Nanti tengah malam biasanya. Ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya sudah ini memang belum kurmer ya. Belum kurmer. Cuma kalau menganalisis SKLK IKD di dalam perangkat itu enggak kita ketemu dengan KD karena di kurmer sudah ada KD.
Iya, Pak Afid. Itu LK-nya sebenarnya baru semua. Kalaupun buka-buka yang tahun lalu sepertinya beda, Pak Afid. Karena punyanya kita ini memang kita ngawali dan awal pertama kita yang ditugasi untuk pertama ada-adaan ya. Iya, Elkumer. Jadi kalau di itu nih pun juga nggak bisa karena memang kita yang ngawali. Jadi ya memang kita besok harus mau nggak mau kita sendiri coba harus. Andaikan apa modul loka karyanya bisa dibuka malam ini bisa kita pelajari apa kolomnya tabelnya seperti apa permintaannya bisa. Pak, sudah ya? Saya kirim itu Pak di inbox Bapak. Besok mau dikerjakan. Apa itu? LK mau dikerjakan besok. Yang mekanisme itu Pak Habib. Oh yang tadi dikirim itu ya, yang iya. Dikirim ke gua tadi malam sudah. Iya. Ini ambilnya dari mana? Dari dapat dari PTK atau? Apa dari PTK Pak? PTK. Lembar kerja LK lengkap besok. Final. Oh. Ini kan sama dengan yang kita buka sekarang ini. Dengan... Kalau yang di dari LPTK IAIN itu tadi pas saya nyimak Zoom-nya tadi, LK pertama itu kita menuliskan kayak SWOT, Pak, kelemahan, kekuatan apa yang ya, dimiliki kelemahan. Satu-satu. Boleh saya yang nerangkan, Pak? Silakan. Dihidupkan mic-nya lagi. Kalau analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan treatment. Kita mencari kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan, dan peluang. Oke. Gimana itu ya, analisis SWOT di RPL? LK-nya itu kekuatan, kelemahan, daya yang kita miliki di sekolah. Kalau kayak gitu kan nggak bisa dijawab oleh orang lain. Yang tahu kan kita sendiri. Karena visi-misinya juga terkait dengan sekolah kita. Nah, kalau perkara Kurtilas sama apa Kumer, itu kalau menurut saya sebenarnya cuma beda istilah. Tapi analisis SKLKD memang kayaknya udah nggak ada, Pak. Karena memang di Kurikulum Merdeka memang nggak ada adanya capaian pembelajaran. Kalau di Kurtilas itu namanya silabus. Kemudian ya. Ada ATP, ada tujuan ATP, pembelajaran. CP. Kalau RPP itu modul. Dan modul, nanti betul. Yang membedakan itu biasanya, ini pengalaman saya yang diikuti guru penggerak ya. Kalau pas kita ngajar, yang membedakan itu nanti, kita sebagai guru itu hanya sebagai pendamping. Kalau pas yang di kurikulum merdeka loh, pendamping dan fasilitator. Yang aktif banget itu siswa. Jadi semua itu yang harus diaktifkan siswa. Yang bergerak itu siswa, kita hanya mendampingi. Ya. Itu satu. Terus kalau kita pas mau ngajar, itu biasanya kita buat kesepakatan kelas itu di awal kita mau ngajar menggunakan kurikulum merdeka. Itu kita buat kesepakatan kelas. Dan yang terakhir, cirinya di kurikulum merdeka itu setiap habis pembelajaran kita adakan refleksi. Contohnya, apakah hari ini anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Itu termasuk salah satu refleksi cirinya dari kurikulum merdeka. Jadi memang kalau mau dipaksa, seumpama kita meminta Pak Hafid untuk ngasih tahu, ya Pak Hafid, karena Pak Hafid maaf, Bukan itu ya, tapi karena Pak Hafid pengalamannya kemarin itu di Kurtilas dan ini hal yang baru mau dipaksakan bagaimanapun, Pak Hafid juga menjelaskannya pasti cuma sebagian yang datar dalamnya itu karena Pak Hafid juga belum tahu dan belum bisa menjelajah yang kurikulum merdeka karena kita yang awali gitu. Itu menurut saya sih. Oke, terima kasih. Ini teman-teman ya. Memang secara teoritik secara umum ada perbedaan, secara substansial sama. Dulu di Kurtilas juga seperti itu.
di sintak kutilas itu bagaimana kita melakukan apa sintak saintifik itu ya, dari persepsi menanya mau sampai mengumpulkan informasi dan mengkomunikasi. Targetnya nanti juga di terakhir kita harus melakukan refleksi, cuma di kutilas bahasanya kan bukan refleksi ya. Iya. Ada refleksi. Hanya saja kemudian praktek mengajarnya sama aja gitu. Iya sama, sebenarnya ya, esensinya sama aja, itu sama. Gitu. Iya, cuma beda istilah aja. Beda istilah. Baik. Beda benar, istilah dan benar, beda secara, LK. Besok LK-nya besok, itu berubah. Besok tugasnya seperti apa saya belum bisa menjelaskan. Benar, kita meraba-raba. Tapi kalau kita melihat dari sini, kita diminta untuk membaca kekuatan dan kelemahan. Gini. Nah itu Pak, iya. Ya, gini teman-teman. Benar apa yang kita baca, yang kita analisis adalah sekolah kita masing-masing. Cuma saran saya gini. Seperti yang pernah saya jelaskan pada Zoom sebelumnya, ini live streamingnya saya hentikan, tapi repot ya. Kalau dihentikan teman-teman enggak yang apa ini. Seperti saran saya sebelumnya, di kelas modul itu ada 20 peserta ya. Di kelas modul ada 20 peserta. Saya matikan kamera. Kemudian di kelas lokakarya, dari 20 itu dipecah menjadi 2. Ya, itu berdasarkan abjad. Yang A, satu kelas, yang abjadnya B, di awal apa inisial B, di kelas 2. Maka, untuk mensiasati tingkat kesetresan, saya sarankan bisa tetap kerjasama antar teman karena dosen itu beda. Saya coba buatkan ini, saya coba buatkan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 biar jelas teman-teman. Satu, dua. Sorry, saya enggak. Sebentar. 1, 2, 3, 4. Nah, katakanlah semula teman ini kelas modul ya. Kelas modul ada 20 peserta, ada 20 orang ya. Kelas modul ada 20 orang. Kemudian saat lokakarya teman-teman, ini dipisah jadi 2 kelas, terpisah lagi. Dari nomor 11 sampai nomor 20 ini berada di kelas yang lain. Berada di kelas yang lain. Sorry, insert. Nah, saat lokakarya besok, kita ini terpisah menjadi 2 kelas. Untuk meringankan tugas, mohon tolong teman-teman bisa menggendong dari teman satu kelas kita yang tek, katakanlah, untuk meringankan. Misalnya, yang bernama Abdul Mufid lebih pintar dari Bahrul Rosi. Bahrul Rosi teman saya ini. Ini tugas 2 orang ini bisa sama, boleh sama. Disiasati sama boleh. Walaupun dengan kondisi sekolah yang berbeda,
tapi tugasnya dibuat sama masalah karena antara Ahmad apa Abdul Mufid dengan Bahru Rosi dosennya berbeda, guru pamongnya juga berbeda. Ini untuk meringankan. Saling berpasangan. Terutama yang sudah senior mohon digendong biar tidak tertinggal. Biasanya di loka karya ini banyak yang mundur. Banyak yang mundur. Kalau kita sendiri yang tidak perhatian, tidak membantu teman yang apa kita sendiri itu kasihan, berdosa. Jangan sampai ada mundur. Karena rata-rata untuk yang angkatan ini usianya di atas 50 rata-rata. Saya lihat itu banyak yang 50 ke atas ya. Karena ini memang program dari Dijen Pais. Kasihan sampai pensiun kalau tidak mempunyai tunjangan sertifikasi. Jadi peserta yang sekarang itu 50% itu usia 50 tahun ke atas. Betul, Pak. Saya juga 255. Itu kan. Mohon gini, katakanlah ini. Oh, Buhari Idianto pintar daripada Ahmad Junaidi. Maka Pak Buhari menggendong ini. Jadi tugasnya dibuat sama aja. Dan tugas 1, 2, 3, 4 dibuat sama. Saling berpasangan. Karena dosennya berbeda, guru pamungnya berbeda. Ini gambaran agar saya dulu-dulu juga seperti itu. Saya yang sama teman-teman sudah dianggap mampus aja sudah. Apa juga kebingungan gitu kan. Apalagi ya yang tidak pernah pegang laptop gitu kan. Jadi ini salah satu trik gitu. Kembali ke tugas penyusunan proposal. Nah, proposal latar belakang. Nah, untuk proposal teman-teman, layout atau outline itu masing-masing LPTK tidak sama. Masing-masing LPTK tidak sama. Sama kayak RPL kemarin kan harus tahun berapa tahun. Jadi ini kalau bertanya outline dari sekarang minta ke LPTK. Ini proposal PTK. Oh, ini sudah LK-nya lengkap ya. Sepertinya se-Indonesia ini sudah LK-nya. Oke. Okay. Ya, bisa mempelajari. Oke. Siap. Analisis kurikulum. Oke. Okay. Operasional madrasah karakteristik keselarasan visi misi tujuan refleksi terhadap keselarasan visi misi analisis kondisi lingkungan pada tata pendidikan dalam menyusun KOM itu teman-teman kurikulum operasional madrasah atau KOS KSOP ya. Oh, makanya kemarin ada yang minta ini ke saya, Pak, tolong kirim lagi ke SOP. Sendiri ada di mana, saya nyimpannya agak bingung, kebanyakan file. Coba, nah, habis ini saya cari lagi. Nah, karakteristik kekuatan atau kelebihan, jadi di dalam menganalisis SWOT ya namanya, UNSWOT. Analisis strong. Weakness, opportunity and treatment. Okay, sorry. Okay. Menganalisis kekuatan. Kekuatan yang dimiliki, contoh. Saya coba. Buka RPL. Bentar ya, saya cari RPS. Bentar ya. Di RPBS atau di RPS itu biasanya ada. Kita menganalisis SWOT. Kekuatan, kelemahan. Sasaran. Sebenarnya
Ini lagu lama itu, lagu lama. Kalau teman-teman pernah jadi operator, pernah jadi menyusun RPS, RPL, itu mestinya ada. Saya cari dulu, saya buka, setelah ini saya tampilkan. Bab 1, bab 2, nah, nih teman-teman, nanti saya bagikan. Pasti Pak bagi-bagi, sudah dibagi, biasanya bingung. Pak hilang, kebiasaan, laptop saya error, HP. Nah, ini RPS teman-teman. Strong, strength atau strong kekuatan, weakness kelemahan. Saya tadi salah misalnya. Opportunity, treatment. Ini di RPS masing-masing sekolah punya. Jadi kalau teman-teman diminta untuk, ini contoh sekolah kaporit ya. Sekolah saya kan sekolah kaporit. XRSBI. Mas, RSBI aja masih punya kelemahan. Apa kelemahan yang guru dari setiap, kekuatannya apa? Guru setiap kelas sasaran telah mengikuti pelatihan serta terdapat dua trainer nasional. Trainer of error. Memang ada apa instruktur K13 dan IKM. Nah, ini kekuatan. Kita bebas. Misalnya, kalau mau ditulis semua dari cakupan sarana. Sekolah Memphis. Ini sebenarnya kalau ditulis semua banyak. Sekolah sarana prasarananya setiap kelas ada wifi, setiap kelas ada proyektor. Ini kekuatan. Kekurangannya tidak semua guru bisa memanfaatkan IT. Tidak usah panjang-panjang, karena kalau panjang kita juga kelelahan membuatnya, karena tugas satu hari itu bisa 4 besok. Tugas resume, tugas diskusi, tugas tambahan. Tugas tambahannya ya ini tadi, menganalisis. Kelemahannya apa? Belum semua guru menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik. Ini kalau contoh tematik. Opportunity, adanya pelatihan lanjutan. Nah, karena kita punya guru sendiri yang menjadi trainer, kayaknya kalau di akhir pekan atau setiap akhir bulan kita adakan pelatihan di internal. Kemudian kurang maksimal. Artinya untuk menganalisis seperti ini, teman-teman, jangan terlalu muluk-muluk dibuat bagus. Kecuali memang nanti permintaan ini kurang mendalam, kurang meluas. Katakan saja kalau ini memang sebenarnya sudah mentok. Kalau mau dibuat, dijabarkan. Ini contoh. Coba saya cari sekolah yang lain, RPS. Mana ya RPS? RPS, oh ini saya punya lagi RPS Patrang 2, sekolah lama saya punya. Ini RPS Patrang 2, sekolah lama karena sebenarnya hal ini bukan persoalan baru. Kalau analisis SWOT biasanya gini. Kalau aktivis itu enggak kaget dengan analisis SWOT. Biasa. Nah, ini di sekolah lama saya yang lebih seperti ini. Identifikasi faktor strategis. Lulusan ini kalau ini lengkap ya, teman-teman. Formnya lengkap dari segi manusia, guru cukup, motivasi, jasa cukup, tapi ini walaupun lengkap seperti ini bahasanya simpel, cukup, nilai rata-rata, oh sasaran satu nilai rata-rata, lulusan yang diterima, ini kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Oh, mau dikirim ini untuk dipelajari, profesor guru memadai adakan, mau dikirim? Iya Pak, dikirim aja Pak. Ya, Pak. Kirim, ya, Pak. Kirim Pak, kirim Pak. Dikirim nanti bingung lagi, Pak minta lagi. Dikirimnya ini. Di materi tugas di materi aja Pak. Biar enggak Pak, di grup materi aja Pak. Banyak kan. Ini dulu. Ah, ini. Ini matriksnya seperti ini. Faktor internal, eksternal, kekuatan, kelemahan, peluangnya apa. Nih. Kalau karena ini saya terlibat penyusunan di sini ketika di Patrang 2 lebih lengkap gitu. Ketika di Jolo 3 saya enggak begitu terlibat.
Ini kalau di Angelo 3. Sebenarnya juga ada sih, Pak. Angelo 3 ini juga bagus. Yang ada pokoknya dikirim di materi tugas, Pak. Khawatir. Soalnya gini, teman-teman. Kalau dikirim semua bingung. Ini apa? Yang gak ikut Zoom ini apa? Soalnya ini juga ada sasaran-sasaran. Pak, nanya lagi. Buat referensi itu nanti. Ya, buat referensi. Kalau teman-teman kehabisan bahan-bahan atau bahasa redaksi tinggal ambil aja di sini gitu ya. Iya, ya. Buat referensi. Ini ya, saya convert ke Word dulu ya biar gampang ya yang PDF ya. Iya, Pak. Nah, kalau pakai materi, Pak, grup materi, Pak. Nah. Di grup materi saja, Pak. Nah, materi nah, aja, Pak, biar enggak numpuk. Kalau ini enaknya kalau menggunakan apa Nitro Pro ya. Di sini lengkap sudah. Kombinen portfolio mau dibuat. Tinggal convert to Word. Mungkin dibuatkan grup untuk khusus materi, Pak, sehingga teman-teman itu enggak kebingungan numpuk dengan chat teman-teman. Ya. Sudah gitu, Bu. Sudah ada grup materi tugas kok. Ada, Pak. Saya kok enggak tahu, Bu, ya. Nah, apa saya enggak tahu, Bu. Reading-reading, readingnya yang harus diitu nih karena teman-teman saya ngelihat di grup itu pada malas baca, jadinya gitu. Ya apa-apa ketinggalan, padahal itu sudah. Kalau ya, di diskusi, kalau bisa dikirim, Pak. Admin aja yang mengirimkan. Peserta jangan ikut chat biar nggak ketumpuk-tumpuk. Iya, dikasih keterangan ya, materi kalau itu materi apa, sehingga teman-teman bisa membaca. Di materi dan tugas itu, Pak. Sudah, Bu, sudah ada. File-nya itu kan juga sudah ada judulnya. Yang kelas 5. Pekerjaannya Pak Afid kan juga nggak harus melayani kita toh. Kalau sampai detail gitu ya beliaunya juga kasihan toh, Bu. Iya, masalahnya teman-teman itu kadang nggak baca, sudah dikirim, tanya lagi. Ya itu, ikroknya yang lemah, ikroknya, iya. Budaya ikroknya. Apalagi saya masih di rumah sakit ini, termosinya turun lagi ini. Apalagi terlalu banyak fail kan, jadi teman-teman itu mungkin kebingungan juga. Yang sabar ya Pak ya, semoga anaknya cepat sembuh. Amin. Benar loh Pak, kalau trombosit turun itu kita lupa. Ya, sebentar, oke, sebentar. Saya mau ngirim apa tadi dan sampai lupa di. Lagi Pak, yang lagi Zoom buat miliknya PPT. Sekolah yang lain tadi loh, jangan kayak mau ngirim itu. RPS Patrang 2 di ini ya. Saya kasih judul analisis SWOT ya. Strong weakness, opportunity dan treatment. Oke. Okay. Loh. Oh, sorry. Analisis SWOT saya kirim di grup sukses, kemudian saya kirim di grup materi. Sama minta tolong linknya yang tadi Pak, yang apa? Tadi lo yang teman-teman sudah dapat besok ngerjakan apa, LK apa itu. Kalau bisa minta tolong di-share di grup ya. Sudah, itu berapa kali teman-teman ngirim itu? Kok di grup? Bapak hapus punyanya saya ya? Bukan kehapus, tertindih chat, kemudian bingungnya banyak tugas. Memang paham, memang seperti ini PPG. Makanya, Pak evaluasi kirim, padahal kemarin-kemarinnya evaluasi sudah. Pak, Profesor Guru kirim. Sebenarnya sudah semua. Ya biasa maklum-maklum. Iya, kadang gupuh, Pak. Tugasnya banyak. Kadang lupa kalau pernah dikirim. Memang perlu dibina, sekan. Boleh usul enggak, Pak? Kalau Pak Afid ngirimnya langsung di materi tugas aja. Enggak usah di yang chat. Nggih, maksudnya langsung di materi tugas. Jadi mau ada yang tanya, wis biarkan karena di materi tugas itu sudah ada. Sebentar, saya punya analisis konteks ini. Kemarin dapat tugas menganalisis konteks. Ya, jadi enggak tertindih-tindih. RPS. Itu
Tidak boleh ada keamanan ramai. Datang. Ini mata-mata nih. Ini back 3 kemarin ini udah lulus ini. Mas Bori. Olang sekarang tugasnya nih. Sebentar. Mantel tulis saya buat terang-terang. Amin. Oke. Susu kambing, Pak. Oh. Susu kambing awam enggak kena. Coba susu kambing awam. Bandingkan susu kambing dengan susu anak kerbau, ibu kini sudah. Aong nggak. Oke, kamu Mas Buhori ya. Pak Aongjan. Apit untuk jadwal lokakarya belum ya, Pak? Jadwal lokakarya seharusnya sudah semua dari LPDP. Sama, se-Indonesia sama jadwal. Iya. Hanya kemudian permintaan tiap LPDK itu ngeceknya. Yang... Ngeceknya di mana, Bapak? Pada di kampus gitu ya? Biar oleh WA, Pak, dari LPTK. Biar... Oh, iya. YIN Madura, Pak. Sudah masuk di grup Luka Karya. Nanti bilang sama Kak Holik ya? Enggak mau, Pak. Kak Holik ke Prodi PP gitu kan kau apa satu kaum saya nang pondok itu dia noko ya. Salam dari Adin Jelat Melarat. Nanti tawian sama saya Kak Holik itu. Oh, siap Bapak, siap. Nanti tawian. Iya, Pak. Betul banget, Pak. Mungkin ada bocoran dari Pak Holik, Pak. Nantinya, Pak. Oh, enggak. Karena pakai pempes enggak bocor. Jadi tetap itu apa tetap sesuai dengan kode etik. Kalau bocor-bocor gitu kan bingung, kasihan juga. Jadi kita lokal karya ini nggak bisa akun jalan-jalan bisa, lah ya? Bisa besok karena sekarang belum dibuka semua. Besok itu bisa. Yang ya. Akun yang itu ada itu Pak yang kurikulum merdeka Pak, yang akun jalan-jalan. Ya enggak karena ada ini, lah Bu, orang ini, kita Bu. Yang mulai. Besok ini. Kan baru kita yang mau mulai, Bu. Ninggalin kepala. Ini Bu senior. Tugas ini tugas kan baru mereka. Ya. Jadi apa yang saya kirim kemarin semuanya ternyata bukan enggak dipakai, itu hanya sebagai referensi. Ibarat apa namanya? Al-Qur'an itu saya kirim secara global. Kemudian untuk menafsirkannya itu disesuaikan dengan keinginan dosen sesuai dengan instruksi dosen. Pak, nanti saya minta tolong ya Pak, kirimkan lagi perangkat kurikulum merdeka itu ya Pak. Reben. Itu materi banyak Bu, sudah hampir tiap hari Pak. Dikirim. Pak, sudah ada di materi, tapi tadi saya buka tak bisa terbuka lagi Pak. Maksudnya mau disimpan setelah tahu kurikulum merdeka yang digunakan. Kalau draft kan langsung Bu, kalau draft linknya draft di dalam itu salahnya kalau tanya di Zoom dikeroyok, kalau di chat ada yang ngeroyoknya. Kirimkan ya Pak, Bapak yang baik hati suka menabung, suka menolong. Ewan, mau sona iya rayu ban, Dina, tua, manis bentar ban. Aja bawa babi ini lemas nih juga nak. Ibu-ibu ini semua pintar merayu semua. Bu yang di apa yang di link yang dari yang Erlangga itu juga komplit loh, itu dari SD SMP SMA ada itu. Untuk apa? 13 former mau apa semuanya sudah lengkap. Silahkan. Di draftnya yang di share Pak Hafid juga ada itu. Kalau draft jenengan pencet itu nanti jenengan buka lagi draft di email pribadi jenengan itu. Itu bukan step. Driver itu, bukan sopirnya taksi online. Draft itu isinya perangkat. Drive. Enggak ada kok Pak yang linknya jenengan yang apa kurikulum merdeka itu. Oke. Siap-siap saya kirim. Saya biar gak rame tak kirim daripada bahas itu. Nah, tak kirim lagi. Kasihan juga yang ini yang sudah bolak-balik nyimpan dipikir ini baru. Tadi sama. Baru tadi. Itu Bu sudah tak kirim. Nah. Apa? Okay.
Jadi materi ada yang belum gabung di materi masih? Boleh kita gabung. Aduh. Boleh aja eksperimen orang di Pak Habib kan di lo. Sebentar. Foto pun siapa itu ini saya? Main ben anu Habib. Sering tamu nih ini grup cep neng-neng sudah masuk itu. Habib Ubaidin. Ini tadi saya ngirim apa? Ini ya, yang dua, bab dua ini analisis SWOT punya jempol tiga. Kemudian ini, nggak usah taruh di materi ya. Di materi, oh ini. Ini jadi referensi. Untuk tugas analisis SWOT. Analisis SWOT, stra weakness, opportunity dan treatment. Simpan ya, disimpan dengan baik. Besok itu saya acara perpisahan jam 9 sebentar. Enggak lama satu lagi tuh. Besok kalau sudah dibuka LMS-nya saya coba untuk jalan-jalan. Maksudnya satu kembali ke tugas ya. Kembali ke tugas. Tugasnya teman-teman ini. Kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki satuan pendidikan? Apa yang membuat satuan pendidikan lebih baik dari satuan pendidikan lain? Misalnya, dari kita analisis satu-satu saja, karakter yang paling kuat. Misalnya, gurunya. Kualifikasi, tenaga, dua. Kualifikasi, tenaga pendidik di sekolah kami. Jangan langsung tulis nama lembaganya biar bisa dicontoh banyak orang. Nanti ditulis nah. Atau di SD apa latar di sekolah kami sudah sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Tentang guru dan dosen. Bahkan sudah ada 3 orang guru yang ikut menempuh S. Wah, misalnya. Ini kekuatan. Jadi enggak usah kelemahan. Dari faktor usia yang mendekati purna tugas kebanyakan guru di sekolah kami tidak menguasai IT. Ini kelemahan, tidak usah panjang-panjang. Informasi teknologi. Apa yang dikuasai ICT, Siti Markona. Nah, peluangnya apa? Peluangnya apa di sini? Mengikutkan apa ya? Bahasanya mengikutkan. Mengikutkan dalam pelatihan mengikut sertakan dalam
dalam kegiatan. Workshop, pokoknya workshop pelatihan apa gitu. Bahasanya seperti itu. Sebagai tenaga profesi agar profesional melalui kegiatan profesionalitas. Profesionalitas. Dah, peluang. Ancaman. Ancamannya apa? Ada yang mengancam enggak kira-kira gitu? Ancamannya apa ya? Ancamannya yang menjadi ancaman misal dari pendanaan misal. Ambil ancaman terhadap peluang aja Pak. Kenapa? Ambil ancaman terhadap peluang itu. Peluang apa? Ya. Tidak. Tidak. Kelemahannya juga di sini ya. Iya. Coba. Mas Bohori redaksinya bisa bantu. Rendahnya motivasi boleh. Tidak semua. Ini ancaman juga. Belum bisa menguasai. Kurangnya sosialisasi. Benar? Kurangnya sosialisasi. Rendahnya motivasi guru. Kalau itu masih kelemahan, kurangnya motivasi. Belajar IT. Rendahnya motivasi. Oh, ini aja. Ini nih, yang kelemahan taruh di ancaman. Ini lebih pas ya. Iya. Lebih pas. Ini ancaman. Ancaman karena faktor ini. Nah, kelemahannya motivasi itu tadi. Kurangnya motivasi guru untuk mengikuti pelatihan IT. Belum. Untuk mengembangkan karena IT-nya di bawah. Kurangnya motivasi guru untuk meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan mutu apa ya? Profesionalisasinya. Kompetensi guru. Kurangnya kompetensi meningkatkan kompetensi. Ya. Bisa, Pak. Oke, sudah. Jangan panjang-panjang kayak gini sudah cukup gitu. Ya. Perkiraan seperti itu betul ya. Melalui kegiatan. Terkait selesai mengikutkan dan perhatian betul ini sudah ya. Nah ini kelemahannya ini ancamannya dari faktor usia mendekati pemain budi. Kayak ini sudah cukup. Pak, file LK1A ini nanti dikirim ya Pak ya. Sudah. Sudah. Visi. Visinya apa? Prestasi. Berakhlak mulia. Berprestasi prima, berakhlak mulia. Maksudnya itu visi dan berakhlak mulia. Visi misi sekolah kayaknya ya. Iya, visi misi sekolah masing-masing. Iya, jangan visi misi, visi misi dan visi di pasar. Yang akhirnya visi Pak memang Pak. Coba di RPL saya kirim semua RPS itu. RPS rencana pengembangan sekolah itu lengkap sebenarnya itu. Kemudian kalau SKLKIKD kesesuaian di draft itu juga sudah lengkap analisis SKLKIKD itu lengkap per mapel malah. Ayo teman-teman ada yang bingung.
Teman masih tanya ini kemarin, Pak, yang kelas yang dekat-dekat yang beras-beras jual-beras kampung ada jual-jual pisang tegar. Iya. Keselarasan visi misi, Pak, tolong, Pak. Keselarasan dan kesesuaian. Mm-hmm. Visi dan misi. Yang berakhir visi. Sekolah masing-masing. Iya, yeah, keselarasannya itu kan kita enggak ini. Ini. Antara visi sama keadaan sekolah itu masih ada yang belum klop gitu kali ya. Belum apa? Itulah, Pak. Coba, teman-teman enggak punya dokumen ini ya, RPS, rencana pengembangan sekolah. Ini tahun dulu, Pak. Saya masih dinas di sini. Di sini lengkap. Latar belakang, tujuan, sasaran, kinerja, bab 1. Kemudian bab 2-nya tadi. Repot ala kodin biar beban pikir. Bab 2-nya analisis SWOT tadi. Sebentar, visi misinya di mana ya? Coba saya lihat visi misi mestinya ada apa di pendahuluan ya? Terus lengkap. Sebentar, ini di pendahuluan mungkin. Biasan Bu Naptas, Pak. Kayaknya kayaknya kalau itu masing-masing sekolah punya deh, Pak. Kalau akreditasi kan juga harus melampirkan itu. Iya, mestinya punya kok. Iya, nanti jadi minta kepala lengkap. Sekolahnya aja, tanya kepala besok, sekolahnya. Besok pagi moto visi misi sekolah masing-masing. Enggak, ya, minta filenya aja biar bisa kopas. Iya, minta filenya kan. Itu kalau akreditasi mesti kok di buka laptop. Akan tegur nih. Tidak ada saya ini sekolah. Ini ada saya enggak ya? Keselarasan itu loh yang saya maksud. Tidak ada saya ini sudah. Oh iya, saya tidak ada nih. Oh iya, tidak ada saya. Oh, enggak ada saya. Karena saya sudah pindah. Coba lagi sebelah mana ini? Sebelah mana visi misi fasilitas pengesahan. Alako. Alena. Nah. Alena. Ini ya. Visi berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Misinya meningkatkan iman, intak secara berkesinambungan, melaksanakan intensifikasi kegiatan belajar, meningkatkan profesionalisme guru. Dasar belajar ini dulu, paikem ya. Mengefektifkan kegiatan ekskul juga. Moto hanya moto berkaitan dengan pelayanan terima. Coba nanti teman-teman minta RPS, file RPS-nya minta ke operator, dibuka, itu ada semua. Nah, kalau sudah memiliki RPS, itu tidak. Ya. Sering banyak siram meta perlu. Sebenarnya Bu, ya, banyak yang tidak perlu ini. Dan mood Bapak Ibu. Ini banyak yang tidak perlu. Jadi Aban Tadibi. Melaban Tadibi nanti di grup ramai Mas. Saya buka yang Jelo 3 RPS ke banyak RPS-nya ini. Banyak RPS-nya yang Jelo 3 itu. Ya, setiap sekolah pasti beda ya Pak ya. Jadi minta besok aja. Ya, tiap sekolah beda.
Oke lah, ini untuk tugas satu sudah ya. Tugas satu sudah. Lanjut ke tugas kedua. Tugas satu kan tadi cuma ini, Pak, masih bingung, Pak, yang keselarasan antara ini tadi itu loh belum. Nih, keselarasan, nah itu. Iya, diselaraskan dengan maksudnya visi itu dikembangkan dalam misi. Nanti ada indikator misi juga ada. Mana tadi dah ini. Tapi indikator misinya kayak bukan di sini. Mbak, saya copy paste yang ini. Saya taruh sini. Nah. Ini Kak, bahasa keselarasan kesesuaian. Jadi antara visi dan misi harus pertama kalau berprosesi berdasarkan iman paling tidak ini yang menyelaraskan, yang menyamakan. Ya. Meningkatkan secara berkesinambungan ini sudah selaras yang pertama. Yang ketiga, 2-3 ini sudah terkait dengan KBM. Tujuan. Mana tujuannya di sini? Mencetak generasi unggul penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Sensitivity, Pak, berlaku nggak, Pak? Tadi Ibu siapa yang nanya tentang keselarasan? Udah disampaikan, Bu. Tujuannya mencetak generasi unggul. Iya, udah, Bu. Udah di ini. Ya, alhamdulillah. Iya. Besok kalau belum paham bisa tanya lagi sama Pak Hafid yang baik hati. Tujuan mencetak insan. Ngerayunya bisaan. Kamil. Wes, selesai. Kalau insan kamil ini kan sudah apa namanya? Ruang lingkupnya sudah sempurna. Sudah mencakup iptek dan nimtak. Refleksi. Bukan. Keselarasan. Nah, kita merefleksi. Terus refleksi tentang kesamaan visi, misi dan misi. Ini kan yang dibingungkan di sini. Ini kan merefleksi atau kesesuaian antara visi dan misi. Dari visi, misi dan tujuan. Itu di sini rumah. Sudah menunjukkan adanya kesesuaian. Almana keimanan dan ketakwaan menjadi tolak ukur utama dalam keberhasilan. Ini kan target utama di sini. Didukung dengan masif. Nah, masif itu aktif. Minimnya. Bukan minim, Mak. Didukung kok minim. Kalau didukung jangan minim. Masif itu gerakan masif ya aktif. Didukung ya. Dengan pembelajaran. Intensif. Pembelajaran aktif intensif. Bapak. Serta katanya dengan gurunya meningkatkan profesi sebagai guru serta adanya semangat untuk meningkatkan profesi. Nah, tenaga pendidik. Selesai. Analisis kondisi lingkungan pada suatu pendidikan dalam menyusun
tulislah kondisi hubungan pada saat ini menyusunnya. Ini menganalisis, menyusun kurikulum operasional madrasah. Saya coba buka ini. Ini kemarin kita menganalisis konteks ya. Teman-teman kemarin diminta menganalisis konteks. Iya, Pak. Analisis kontekstualisasi. Analisis konteks. Kan hajar. Ini ya. Analisis konteks. Tinggal lagi yang open eye. Kan? Analisis standar konteks. Ketentuan peraturan perundangan undang tentang kurikulum ini juga dijadikan acuan, tapi ini sama berarti kondisi ideal, kondisi real, tindak lanjut. Rumusannya ini dalam rangka untuk pengembangan apa standar kompetensi lulusan. Ini lengkap juga. Kemudian SOP-nya mana? Keterampilan di standar isi. Ini bingungnya kirim-kirim, disini kirim bingung mau mana yang mau dikerjakan gitu. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman, tinggal menyesuaikan agar tidak bingung gitu tadi, saling diskusi antar teman itu aja sebenarnya. Kerjasama antar teman, saling bantu, saling gendong. Kalau kerja sendiri nggak bisa loh. PPG seperti ini kerja sendiri nggak bisa. Saya sarankan jangan sampai ada yang mundur. Kemarin ada yang mundur dari, saya enggak tahu, dari Banyuwangi, enggak. Teman-teman baru bilang setelah dikeluarkan dari LPTK. Dengan usia 56. Untuk yang senior di sini yang sudah usia 54, 55 tetap semangat nanti. Tetap apa, konsultasi di grup. Baik, ada pertanyaan yang lain? Itu gambaran umum tugas besok. Untuk menganalisis sama dengan tugas modul itu. Itu baru tugas pertama ya, belum tugas. Mana tugas itu ya? Untuk ngisi-ngisi itu tuh pakai ChatGPT enggak bisa. Ngisi pakai ChatGPT bisa. Bisa. Tetap bisa pakai ChatGPT atau pakai Magic Pen itu. Bisa. Sesuaikan dengan visi misi. Ini ya betul. Besok itu tugasnya teman-teman bukan hanya analisis itu tadi. Besok tugasnya ada 4 ya. Ada diskusi. Diskusi astaghfir. Keluar. Halo. Coba saya. Malam ini kayaknya ada riset ulang dari pusat ini. Ini tampilannya sudah berubah. Biasanya sudah tugas-tugas sudah mulai di riset. Karena ibu beli ke kurtilas, Pak. Ini, loh.
Kita yang buka nih kak. Kalau udah sudah nyengok. Ini sudah udah bisa dibuka sudah ini. Iya. Sudah. Ini. Barusan masih bisa masuk. Ini sudah tidak bisa ini. Berarti sama pusat sudah di reset ini. Modul perangkat belum dimulai. Mana jeling dari sambil lo ada kan sih ada pak. Iya. Ini. Nanti tidak bisa, tidak ada sudah. Sudah bisa jalan-jalan. Maka besok itu. Murah. Itu tadi file yang saya kirim analisis SWOT itu dibuat acuannya.